Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini ada amplifier kelas D. Amplifier ini rusak akibat dari pemasangan kabel yang salah. Sebelumnya sudah dicek, sudah dianalisa, kerusakan ada di IC step down untuk tegangan bias 12 volt. IC-nya ini IC SMD. Bentuknya kecil, ini kita copot saja. Walaupun ini bentuknya kecil, tapi dia mampu bekerja pada tegangan sampai 80 volt. Dan menghasilkan tegangan stabil. Dan untuk pemakaian di amplifier ini digunakan 12 volt. Ini sangat kecil, bentuknya SMD. Kita akan coba memperbaiki amplifier ini dengan cara membuatkan tegangan bias dari bahan transistor Zener 12 volt dan beberapa resistor. Simak videonya, nanti kita kasih tahu secara detail dengan diagram yang kita gambar. Setelah kita buatkan tegangan bias tadi, sekarang kita coba, kita tes bisa bekerja atau tidak. Amplifier kelas D ini bentuknya memang kecil, tapi dia mampu untuk mengangkat salon sampai 15 in. Ada sedikit kesalahan, ini untuk dirubah jalur kolektornya, kita sambung ke ground. Tadi salah pemasangan. Ini diagram penyambungannya seperti ini. Sekarang kita coba. Oke, sudah. Ini teman-teman sudah normal kembali amplifier kelas D 500 watt IRS 2092 spek IC.